warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Ketemu lagi di channel Kuno Brono, channel Busukan Arek Jombang. Hari ini saya berada di Desa Kawedusan. Ini di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia Raya. Hari ini saya akan menelusuri sebuah situs sumber kebahagiaan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah ini lur ya, jadi ini saya berada di Desa Kawedusan. Ini di Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jadi ini saya mereview sebuah sumber kebahagiaan. Nah, situsnya berada di situ, yang ada pohonnya yang besar-besar itu. Itu kalau nggak salah pohon asem. Jadi ini di Desa Wedus. Kemungkinan dulu banyak wedusnya, jadi namanya Kawedusan. Jadi situs ini berada di pinggirnya jalan raya. Di situ ada sebuah tanaman tebu 51. Di sini ada Mas Warna Nusantara sing gandeng dhewe. Nah, di situ ya situsnya. Konon kalau orang berkunjung ke sini tuh perasaannya bahagia. Iya. Jadi wong sing nek kene iku bahagia. Nah, ini sumbernya. Jadi ini di bawah pohon yang tinggi-tinggi itu. Tinggi-tinggi sekali pohon asem. Nah, ini kolame. Lu banyak ikane. Ikan abang. Banyak ikannya abang. Jadi ini sumber kebahagiaan. Konon kalau ada orang kesini tuh hatinya bisa bahagia. Utang-utang itu lali. Nah, ini ada jembatan bambu. Mari kita nguwot. Kita akan nguwot. Nah, ini ada wote soalnya. Lu iwake gede-gede. Lu iwake gede-gede. Jadi sumber ini sumber yang dikeramatkan. Ini anginnya sangat seger sekali. Nah, ini itu ada tulisannya sumber kebahagiaan. Jadi kalau orang kesini tuh kanan bisa bahagia. Gede-gede wak, besar-besar. Ini tempatnya sangat asri, adem ayem. Apalagi ini anginnya isis. Terus di sini ada sebuah keunikan, yaitu pohon bisa menempel ke pohon lain. Nah, itu pohonnya yang sangat unik-unik sekali. Jadi ini saya masuk ke sini. Jadi situs ini seperti punden, di tengah-tengahnya punden. Nah, ini banyak ikannya. Jadi ini kamera saya agak gelap ya, karena mau hujan. Jadinya itu agak peteng. Itu banyak ikannya, itu jeruntul-jeruntul itu. Ikannya lagi jeruntul. Nah, di sini ada sebuah pohon ini. Pohon ini bisa menempel ke pohon lain. Bisa menyatu tapi hidup. Oh, ini pohonnya. Ini sangat tinggi. Sangat tinggi sekali ini. Loh, terus di dalamnya itu mirip pada gua.
Ini coba saya perlihatkan sumbernya. Jadi tepatnya di pinggir jalan. Cuma ini di area pegunungan karena di situ tanahnya itu menjemunuk-jemunuk, mengundak-ngundak gitu loh. Di sini dikasih cangkruan karena di sini tuh cocok dibuat jagongan. Cangkruk-cangkruan itu cocok sekali karena tempatnya juga dingin sekali, juga adem. Nah, itu sumber kebahagiaan. Itu sumber kebahagiaan. Sumbernya itu sangat jernih sekali. Nah, itu sangat jernih, kemericik. Nah, ini ada tulisan jangkrik gembira. Oh, angkrik. Angkrik gembira. Ini tempat jagongan ini ya. Jadi bisa dibuat gelendang-gelendangan, tidur-tiduran. Oh, ini airnya. Airnya lagi kemerowocok. Terus yang kecil itu kemerowicik. Nah, itu jauhri sekali. Jadi ini tempat yang sangat indah. Terus pohonnya juga rindang, seger. Cocok dibuat pacaran. Di situ apa itu tanaman tebu. Terus di sini dikasih bunga, bunga entong. Nah, ini kan bunga entong ini. Jadi banyak bayang-bayangnya di sini. Oh, ini bayang-bayang. Bayang ini dibuat gelendangan, buat cangkruan. Loh, iwake jemberundul. Jemberindil ini iwake. Iwak abang. Di sini tempatnya sangat asri sekali. Ini tempat asri cocok dibuat jagongan. Ini ada Mas Kandangan TV. Nah, ini ya. Ikannya besar-besar sekali, lagi jeruntul-jeruntul. Iwaknya melayu-melayu. Balapan. Balapan melayu. Balapan melayu iwaknya. Di situ ada jembatan kecil. Jadi pohonnya sangat asri sekali.